Gue ingat waktu gue kecil nonton anime di Global TV, ngelihat Naruto ditonjok Sakura langsung bikin gue ngakak. Ini bikin gue ngerasa selera humor gue kayak sampah dan terlalu gampang buat dihibur. Tapi semakin gue gede, gue ngerasa selera humor gue itu berubah jauh dari pas gue kecil. Oke, itu semua gak ada hubungannya sama sekali sama video kali ini. Karena hari ini, gue mau kasih 10 anime terlucu yang pernah gue tonton. Dan kalau misalkan rekomendasian gue hari ini gak bikin lu ketawa, gue bakal kasih lu mobil. Jadi gak perlu banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. BTW, terima kasih banget buat presiden ketiga Konohagakure udah sponsorin video ini. Yang pertama, Asobi Asobase. Anime ini nyeritain keseharian tiga cewek di sekolah khusus perempuan. Mereka bertiga bikin klub namanya Pastime Club atau bahasa Indonya klub buang waktu yang mereka pakai cuman buat main-main. Masing-masing dari mereka punya karakteristik unik. Yang satu bawel dan bego, yang satu pendiam malu-malu tapi tobrut, dan yang terakhir Olivia, yang menurut gua paling toxic. Si Olivia ini keturunan bule, tapi dia ngebohong waktu masuk sekolah. Dia bilang dia nggak jago bahasa Jepang dan bisanya ngomong pakai bahasa Inggris. Padahal dia itu tinggal di Jepang dari bayi dan bahkan nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Nah, intinya anime ini nunjukin mereka tiap hari main apa aja di ruang klub ini. Dan kalau lu gak yakin anime ini lucu, gue bisa kasih satu contoh. Ada satu waktu di mana mereka ngebuat kolam kecil di dalam ruang klubnya. Tapi karena mereka kebanyakan main-main, air kolamnya itu sampai tumpah keluar ruangan. Tiba-tiba ada guru yang lewat dan nanya, "Ini air apaan ya?" Salah satu dari mereka langsung jawab, "Itu si Olivia kencing di celana." Dan karena gurunya ini penasaran, dia berasa jadi Conan dan langsung nyicip airnya. Dan tapi karena cuman air biasa, dia kecewa. Anime ini simple tapi seru banget buat ditonton dan gua sangat-sangat rekomen. Yang kedua, Grand Blue. Anime ini seperti judulnya punya cerita tentang diving. Tapi bohong, ini judulnya penipu. Karena isi dari anime ini 99% minuman keras dan 1% diving. Anime ini nyeritain Iori yang pindah ke rumah sepupunya buat kuliah. Tapi pas sampai, rumah sepupunya ini ternyata adalah toko diving tempat ngumpul diving club yang isinya para pemabuk handal. Iori di-convert dari anak baik-baik jadi anak yang gak bisa bedain air dari vodka. Tapi lu jangan kira anime ini komedinya cuma tentang mabok-mabokan doang, karena banyak banget yang dijadiin komedi sama anime ini. Kalau lu suka joke absurd yang kadang gak masuk akal, gue rekomen banget anime ini. Yang ketiga, Prison School. Kayak namanya, anime ini bertema sekolahan dengan sedikit twist. Karena sekolah ini punya sistem penjara. Sekolah ini awalnya sekolah khusus perempuan. Tapi di tahun ini, mereka ganti regulasi dan buka pendaftaran buat murid laki-laki. Tapi cowok yang daftar ke sekolah ini dikit banget. Karena pas udah mulai semester, rasio cowok-cewek di sekolahnya 1 banding 200. Baru aja mulai masuk sekolah, si cowok-cowok ini Joninya langsung gatel. Dan malah ngejalanin misi buat ngintip-ngintip. Lu bayangin setolol apa 5 orang ini. Pokoknya mereka akhirnya keciduk dan dimasukin ke dalam penjaranya. Dengan catatan, kalau ada yang kabur dari penjara ini, mereka semua bakal dikeluarin. Anime ini pokoknya seru banget, tapi gue gak bakal rekomen anime ini buat para cewek. Karena kelihatan banget target marketnya adalah laki-laki. Yang keempat, Konosuba. Ini mungkin adalah cerita anime fantasi satu-satunya yang genre utamanya adalah komedi. Gue kemungkinan besar salah soal itu, tapi yang pernah gue tonton mungkin cuman Konosuba. Ini cerita isekai yang dimana MC-nya itu tolol banget. Jadi ceritanya, MC-nya ini namanya Kazuma terisekai gara-gara dia mati konyol. Jadi tuh pas mati, dia kira dia ngorbanin diri buat nyelamatin cewek yang mau ditabrak. Tapi ternyata, bukan cuman cewek ini lagi gak mau ditabrak, tapi dia lagi nyapa kakek-kakek yang di atas traktor. Tiba-tiba dia didorong sama Kazuma yang gak tahu kenapa tiba-tiba mati. Lu bayangin si cewek ini sebingung apa? Ini adalah anime yang pasti bakal diadaptasi sampai tamat, karena emang animenya ngehibur banget. Yang kelima, A Whole Girl, bertema di sekolah lagi. Tapi kali ini animenya cuma 10 menitan per episode. Nyeritain cewek ini yang seperti judulnya adalah A Whole Girl. Dia ini IQ-nya 1 digit dan selalu bikin MC kita stres banget. Dia dibikin kesel sama cewek ini hampir setiap hari dan biasanya berakhir dengan akun memilih jalur alpha. Anime ini pendek banget karena cuma punya 10 menit per episode. Tapi mereka tetap punya beberapa joke yang bikin gua ngakak parah. Kalau lu mau nonton anime lucu yang singkat, lu harus coba anime ini. Yang keenam, Dance Coco Say No Nichijo. Sekali lagi tema sekolahan. Kalau Asobi Asobase ceritanya di sekolah khusus perempuan, yang ini di sekolah khusus laki-laki. Ada 3 karakter utama juga di ceritanya, Hidenori, Yoshitake, dan Tadakuni. Tapi beda dari Asobi Asobase yang fokus cuma ketiga MC-nya, anime ini juga ngasih lihat keseharian anak-anak cowok lain di luar dari MC tadi.
Tapi jangan salah, anime ini gak cuman ngasih lihat keseharian mereka di dalam sekolah, tapi juga dalam hidup mereka. Kayak pulang sekolah main ke rumah teman, ngeliatin temennya jalan bareng cewek, di tengah jalan main aneh-aneh, pokoknya daily life cowok anak sekolah. Suara salah satu MC-nya juga diisi sama suara Gintoki atau Joseph Joestar, yang lu semua pasti tahu dia jago banget ngisi suara karakter kocak. Dan sebelum gue lupa, gue mau ngingetin nih, kalau pas lu lagi nonton anime ini udah sampai lagu endingnya, jangan langsung skip ke next episode. Karena biasanya ada satu skit terakhir setelah lagu ending. Anime ini pokoknya enjoyable banget, dan menurut gue ini pastinya top 3 anime komedi di list ini. Yang ketujuh, Backstreet Girls. Secara personal, ini mungkin adalah anime terlucu yang pernah gue tonton. Lebih lucu dari semua anime yang ada di list ini. Nyeritain 3 orang Yakuza yang ngelakuin kesalahan fatal. Dan karena mereka ini Yakuza, mereka harus tanggung jawab. Biasanya sih diantara potong jari atau ngilang. Mereka bertiga mohon-mohon ke Oyajinya buat jangan dibunuh. Dan karena Oyajinya ini baik, dia bilang, "Tenang aja, gue bukan iblis kok." Habis itu si Oyajinya ini jelasin kalau belakangan ini dia lagi tertarik sama bisnis idol. Yang dibandingkan ngebunuh mereka bertiga, si Oyaji milih jalur kedua. Lu bisa tebak gak Oyajinya bilang apa? Yap, dia ngebuat mereka pergi ke Thailand dan operasi buat jadi idol. Kelar operasi, mereka semua jadi kawaii kayak idol, tapi kelakuan mereka masih kayak Yakuza. Jadinya, si Oyaji ini bikin mereka ngelakuin training khusus. Ada yang mereka nonton video idol 15 jam per hari, latihan suara di air terjun sampai suara mereka jadi feminin. Pokoknya mereka di brainwash sampai beneran harus jadi idol. Anime ini emang punya animasi yang minimal banget, tapi joke-nya itu selalu kena. Gue yakin mereka tuh gak ada ngerem waktu bikin anime ini, dan semua macam joke dibolehin. Gue tuh sampai sempat nangis gara-gara ngakak nonton anime ini, karena emang kocak parah. Kalau lu suka joke absurd kayak anime Granblue, Gintama, atau Saiki, gue bener-bener rekomen banget Backstreet Girls Goku Dolls. Yang ke-8, One Punch Man Season 1. Oke, gue tahu lu pada pasti mau bilang, "Bang, ini mah bukan anime komedi." Iya, gue ngerti maksud lu. Tapi sebagai penikmat OPM Season 1, gue berani jamin kalau tiap episode ada komedinya. Bahkan setengah dari Season 1 kayaknya komedi semua deh. Kalau lu belum pernah nonton anime ini, intinya itu nyeritain hero yang bisa ngalahin semua musuh pakai satu pukulan. Tapi jangan salah, anime ini gak banyak fokus ke nyelamatin dunia, karena dia lebih fokus ke kehidupan sehari-hari si botak. Kayak nyeritain gimana dia ngedaftar jadi hero, ngejar diskon, dituduh jadi kriminal, di roasting muridnya masih muda udah botak, dan masih banyak lagi. Kalau lu mau nonton anime superhero yang banyak komedinya, nontonlah anime ini. Dan kalau misalkan lu penasaran sama kelanjutannya, gue saranin dibandingkan nonton season 2, mendingan lu lanjutin di manganya. Yang ke-9, Kaguya sama Love is War. Gak mungkin gue bahas 10 anime komedi tanpa ngebahas anime yang satu ini. Ini anime yang unik banget, karena walaupun dia ini punya cerita romance, komedi adalah jalur buat ke romance itu. Jadi ceritanya, si ketua OSIS dan wakil OSIS ini saling suka. Tapi karena mereka berdua berego besar, mereka sama-sama gak mau nembak. Yang akhirnya bikin mereka berdua semacam lomba buat bikin yang lainnya nembak duluan. Gue tahu sinopsis yang barusan gue kasih mungkin kedengerannya kurang menarik. Tapi percaya sama gue, lu harus cobain dulu satu episode buat ngerti apa yang gue maksud. Gue rekomen banget anime ini dan pastinya lucu banget. Dan yang terakhir, The Disastrous Life of Saiki Kusuo. Gue taruh Saiki di terakhir karena ini adalah anime komedi paling panjang dan paling konsisten di list ini. Maksud gue konsisten adalah, mereka bisa bikin gue ketawa di 9 dari 10 joke mereka. Yang menurut gue, rate ini bahkan lebih tinggi dari Gintama. Anime ini nyeritain anak sekolah yang punya kekuatan psychic, kayak baca pikiran orang lain, telekinesis, dan lain-lain. Tapi anehnya bukan kekuatan itu yang jadi pusat komedinya. Karena yang bikin anime ini lucu, malah kelakuan teman-teman sekolahnya yang gak bisa ditebak. Apalagi si Nendo, yang bener-bener kayak Patrick dari SpongeBob. Itu bukan dompetku. Kepala penting. Satu joke yang bisa langsung gue ingat, ada waktu dimana teman Saiki yang kaya buka jendela mobil cuman buat ngatain temennya yang miskin. Tapi pas buka jendelanya, dia bilang, "Woi, para orang miskin, dingin tutup jendelanya." Ini bikin semua teman Saiki pada kesel dan teriak balik kayak, "Woi bajingan, maksud lu apa kayak gitu?" Anime ini pokoknya lucu banget dan paling wajib ditonton di list ini. Dan itulah 10 anime yang menurut gua paling lucu sampai saat ini. Gua sengaja gak masukin Gintama karena gua ngerasa banyak orang kurang ngerti sama joke Gintama. Kalau lu punya rekomendasi anime komedi yang lain, taruh di komen di bawah dan mungkin gua bakal bikin part 2-nya. Kalau lu mau follow sosmed kita atau join Discord, semua link bisa dilihat dari home YouTube Venime. Sekali lagi, terima kasih banget buat semua orang yang udah support channel ini. Gue Venime, and I'll see you guys next time. Jane!